7. Jadi ulang tahun kemarin memang tidak dirayakan, tapi ada syukuran lah. Syukurannya lebih kayak berbagi sama orang-orang yang kurang mampu gitu ya, tidak perlu disebutkan. Takutnya nanti yang tadinya bentuknya amal ntar jadi riya, ntar gak ada pahalanya. Tapi yang pasti tahun ini adalah tahun istighfar buat kita semua, di mana tidak ada perayaan 43 nih, ya sorak-sorak yang sangat megah, tapi tahun ini saatnya kita mungkin lebih berbagi dari kantor. Ini 532 juga enggak kan? Dari batalnya 532 nih enggak. Setiap hari Jumat juga kami kan membagikan 1000 kurang lebih makanan gratis kepada siapapun yang lewat di outlet kita di outlet kado. Belum ada kado ya, pasti dari keluarga. Cuma kan belum ketemuan gitu ya. Bahkan makan keluarga aja belum sempat karena ada aktivitas masing-masing, dan memang kita tidak rayakan lah seperti biasa. Biasanya sih mereka kalau bikin surprise ketahuan sama saya, Mas. Biasanya. Jadi kayak balas gitu. Ya kalau enggak saya bilang surprisein dong. Jangan pakai diam-diam, mendingan kumpul-kumpul aja sini gitu. Anaknya nggak mau dikerjain, jadi langsung ngumpulin orang-orang aja. Video call pasti nggak sabar, uncle. Hari Senin sih aku ada makan barengan sama ponakan gitu ya. Balik lagi, temanya adalah tema anak-anak. Makan di rumah aja palingan. Garam kehidupan, ya seneng sih. Mungkin kalau orang bilang matang sebelum waktunya, ya seneng pastinya, karena ini adalah pelajaran yang sangat mahal. Kemudian tidak bisa kita dapati di sekolah. Ini semua didapati dengan adanya pembelajaran dari Bang Minola juga sebagai kuasa hukum, Koruben sebagai kakak, terus seluruh karyawan, tim. Jadi menanggapi ini selalu melihat sisi positifnya. Pun pada saat mendengar berita ini, kita teleponan, Bang, kita tenang dulu, kita lihat sisi positifnya. Oh, berarti ini saatnya kita menceritakan apa yang sebenarnya. Selama ini kan... Tanyain keponakan dulu aja, Angkelnya boleh main di mana? Oh gitu? Iya, karena kan targetnya gini. Sekarang Angkel ngurusin Onyo, Talia, Tania. Nanti Angkel punya anak, Angkel titipin balik Bang ke dia. Ngurusin keponakan lo? Gitu, gantian. Dulu baik gue yang ngurusin. Ntar keponakan lo yang ngurusin. Gitu, jadi mereka biar tumbuh dulu Onyo dengan karirnya, Talia juga karir dan sekolah, Onyo sekolahnya. Jadi fokus juga sama pada para ponakan gitu. Jadi nunggu pada enggak ada. Yang pasti sih pengennya menemukan yang pas, enggak mau buru-buru. Kan pengennya menikah itu cuma sekali, sesuatu yang sakral. Yang dimana ketika sudah memilih sebagai pasangan, baik, buruk, bibit, bebet, bobot kita sudah tahu pasti. Jadi enggak mau buru-buru. Kalaupun ada pacar ya penjajakan dulu aja. Kriteria khusus yang pasti sayang bukan hanya sama aku tapi sama keluarga, karena kan aku sadar gitu ya, pernikahan itu kan bukan tentang dua orang tapi dua keluarga, dimana ketika pernikahan sakral itu sudah terjadi, dua keluarga menjadi satu. Jadi aku perlu tahu keluarganya sayang juga sama keluargaku apa enggak. Ada ntar dia jodohin sama A, tiba-tiba jangan deh nggak jadi, gua ada tahu dia begini gitu misalkan. Dia adalah papa mama yang jagain banget, dibilang lu tuh bontot tau nggak, lu udah harta yang terpendam. Jadi lu kalau misalkan ada pacar lewatin gua dulu layer pertama. Waduh ribet. Jadi jangan lupa untuk subscribe cumi-cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.